Lebih dari 10 hari kita nggak ngevlog, cuapek, lagi sakit, banyak pasien, lagi bad mood, banyak lagi masalah di klinik, kasus-kasus baru yang sulit kita pecahkan, sehingga sirah ini rasanya meh meletek rasanya ya. Jadi Laskar Ngadet Beres-Beres dimana-mana ada berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Iwanisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak maupun hewan kesayangan. Tapi video kali ini spesial, kita akan membahas tentang 5 pertanyaan tertinggi yang sudah kita rangkum, yang setiap video saya upload selalu ada yang bertanya tentang 5 ini. Jadi 5 apa saja 5 pertanyaan itu ya. Pertanyaan terbanyak yang pertama adalah, setelah di IB masih keluar lendir dan kadang berdarah. Oke. Apakah IB-nya berhasil atau berbahaya? Iya toh? Banyak sekali yang tanya pertanyaan ini. Ini kita jadikan sebagai pertanyaan terbanyak pertama. Lalu pertanyaan terbanyak kedua. Bagaimanakah cara membuat induk cepat birahi? Iya toh? Oke. Lalu pertanyaan terbanyak yang ketiga adalah, bagaimana cara mengetahui inseminasi buatan berhasil atau tidak? Oke. Lalu pertanyaan terbanyak keempat, bagaimanakah cara memberantas cacing pada sapi? Ya, benar loh. Sedangkan pertanyaan terbanyak kelima adalah, sapi saya di IB berkali-kali kok tidak jadi, mohon solusinya. Jadi video kali ini hanya akan membahas 5 pertanyaan dan konsultasi terbanyak yang sudah masuk ke kolom komentar, padahal pertanyaan ini sudah kita bahas berulang-ulang di video saya sebelumnya. Jadi saya harap video ini banyak yang nonton supaya pertanyaan ini tidak ditanyakan berkali-kali di kolom komentar. Ya, saya ya rada kesel lain jawab karena memang sudah dibahas sebelumnya. Pasti teman-teman yang lain yang sudah rutin mengikuti video saya juga bosen mendengar jawaban ini selalu ditanyakan. Oke? Laskar Ngadet Beres-Beres dimana pun berada, tetap stay tune in this channel. Jangan lupa please like, subscribe, comment, share video ini, dan silakan simak intro berikut ini. Oke, Laskar Ngadet Beres-Beres dimana pun berada, kita atur dulu, kita bikin videonya yang santai aja ya Mas Bro, dan gak kesel biar gak jenuh. Pak geser dikit kameranya, digawesin suantai biar saya gak capek ya. Oke, pertanyaan terbanyak pertama, setelah di IB masih keluar lendir dan kadang berdarah, apakah IB-nya berhasil atau berbahaya? Tidak ada kaitan keberhasilan antara keluarnya lendir pasca inseminasi buatan dengan kebuntingan. Itu tidak ada kaitannya secara langsung. Ya. Kenapa kok tidak ada kaitan secara langsung? Ya karena kita tahu ada 4 fase pada satu siklus birahi sapi. Oke. Yang pertama ada fase pre-estrus yang terjadi 1 sampai dengan 5 hari, rata-rata 3 hari. Ini adalah fase pre-standing atau fase sebelum birahi.
ciri-cirinya hampir sama dengan birahi ya. Nah kadang teman-teman kalau deteksinya terlalu cepat, terlalu ke depan, baru beler sedikit langsung dikawin, itu 3 hari setelahnya dia beler banyak dan bengak-bengoknya makin dominan. Jika ini yang terjadi, sebenarnya jenengan kui deteksi birahinya itu terlalu cepat. Makanya yang harus jenengan lakukan adalah mengetahui pola masing-masing sapi itu berbeda. Tetapi pada prinsipnya sapi yang normal itu setiap 18 sampai 21 hari sampai 22 hari sekali pasti minta kawin ya. 1 sampai dengan 3 hari, ada yang berpendapat 1 sampai dengan 5 hari itu adalah fase pre-estrus, di mana sapi mau kawin tetapi belum puncaknya ya. Lalu fase yang kedua adalah fase estrus. Fase estrus adalah fase di mana puncak birahi estrogen lagi tinggi-tingginya. Estrogen ini merangsang tubuh untuk apa toh? Untuk bengak-bengok, untuk celingkrak-celingkrik atau dinaikin atau menaikin ya, untuk melipatkan ekor, untuk merangsang kelenjar di vulva vagina sehingga mengeluarkan lendir yang banyak, untuk serviks membuka sehingga nanti sperma bisa masuk ya toh, untuk menginisiasi tekanan darah di sekitar vulva dan vagina sehingga vulva dan vaginanya menjadi lebih merah. Nah, fase ini terjadi 22 sampai 24 jam, tapi disimpulkan di rata-rata 22 jam. Nah, perkawinannya IB itu sebaiknya dilakukan di fase estrus ini yang hanya terjadi 22 jam. Maka disarankan di 8 sampai 12 jam di periode setelah keluar lendir paling banyak, ya. Lalu, nah ini jawabannya, kok habis di IB keluar darah, keluar lendir, kadang keluar darah. Karena, ya toh, setelah puncak birahi yang disebut fase estrus ini, seekor sapi itu akan masuk fase met estrus. Ya toh, fase met estrus itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Fase met estrus itu ciri-cirinya keluar lendir, lebih kental, kadang berdarah, kadang berwarna kuning. Yo iki sing sampean takokne, paham? Habis disuntik 3 hari keluar lendir berdarah. Habis disuntik 2 hari keluar lendir kuning. Habis disuntik 2 hari keluar lendir agak putih. Ya fase met estrus ini, Pak Komandan, ya toh? Lalu setelah 3 sampai dengan 5 hari fase met estrus, sapi jenengan masuk ke fase di estrus. Itu terjadi rata-rata 15 harian, yaitu 11 sampai dengan 15 hari. Maka di total dari dia pre-estrus sampai estrus, sampai di estrus itu totalnya 18 sampai dengan 21 hari sekali. Kalau sapi ini jenengan normal, itu setiap 18 sampai 21 hari rata-rata birahi 1 kali. Wes. Lalu apakah berbahaya? Menjadi berbahaya jika darah yang keluar ini adalah darah karena tusukan dari gannya inseminator. Tetapi jika sudah dilakukan secara baik kok masih keluar darah, ini adalah darah dari corpus hemorrhagicum yang pecah setelah terjadinya fase estrus atau puncak birahi. Oke, wes paham? Ojo ono sing takon meneh, kesel lain jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, santai wae. Oke Pak Bos, biar nggak capek. Pertanyaan terbanyak kedua, bagaimanakah cara membuat induk cepat birahi? Cara membuat induk cepat birahi paling gampang kuasai dua hal. Yang pertama adalah perbaiki nutrisi. Jangan sampai indukmu ki kurus, ojo sampai kurang gizi. Jangankan dibuat untuk hormonal birahi, dinggo hidup aja dia tidak ada, apalagi untuk birahi. Maka yang harus dilakukan adalah menjamin nutrisi induk itu terpenuhi. Jangan sampai kurus, tapi juga jangan terlalu gemuk, oke? Sedangkan yang kedua adalah jangan sampai terjadi infeksi pasca melahirkan, Pak Bos. Di video-video saya sebelumnya itu selalu kita sebutkan, lakukan dan biasakan treatment postpartum pada sapi. Treatment postpartum adalah treatment yang dilakukan setelah seekor induk melahirkan atau maksimal 1 kali 24 jam. Istilah desone kui suntik kesehatan bar manak.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi infeksi rahim. Yang kedua, supaya proses involusi uterus, proses kembalinya uterus ke ukuran normal dan ke fungsi normal itu berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Oke, berarti bagaimana cara membuat induk cepat birahi? Ojo medit pakan, ojo medit ragat. Jangan pelit di makanan, jangan pelit di ongkos. Lakukan treatment postpartum dan genjot. Jangan lupa, usia 14 hari pasca melahirkan, saya sarankan induk diberikan obat cacing. Ya, banyak sekali video-video saya yang membahas tentang ini. Silakan subscribe dan cari-cari di sebelum video ini. Oke. Lalu pertanyaan terbanyak ketiga, bagaimanakah cara mengetahui inseminasi buatan berhasil atau tidak? Oke, tak jelas nih, sing paling menak. Jika inseminasi buatan berhasil, itu disebut konsepsi. Konsepsi itu adalah terjadinya pembuahan dan bertemunya sel telur bertemu dengan sperma sehingga terjadi pembuahan dan akan berkembang menjadi zigot. Berkembang, organogenesis dan lain-lain ya. Nah, ketika sudah terjadi pembuahan, maka tubuh menangkap bahwa ini bunting. Nah, hormon kebuntingan itu adalah hormon progesteron, Pak Bos. Ya, hormon progesteron. Hormon birahi itu adalah hormon estrogen. Nah, cara niter ini gampang. Nek, kalau sapinya jenengan habis kawin, kok tiap 18 hari sampai 21 hari sekali kok masih tetap meminta kawin lagi, kok meminta menunjukkan gejala birahi, berarti sapinya jenengan yang bekerja adalah hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang muncul pada sapi yang tidak bunting. Oke. Okay. Ya. Lalu jika sapinya jenengan setelah inseminasi buatan tidak minta kawin, oke. Okay, lalu dia kalem, penampilannya kalem, tidak ada birahi, rambutnya mengkilat, nafsu makannya kadang tinggi, kadang turun. Lalu dia istilahnya apa ya? Secara gestur dia lebih keibuan, nah, angel tapi sapi keibuan. Nah, ini yang bekerja adalah hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang bekerja pada saat induk bunting atau hormon yang menjaga si kebuntingan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, bagaimanakah cara mengetahui inseminasi buatan berhasil atau tidak? Inseminasi buatan berhasil jika induk tidak birahi lagi. Dan inseminasi buatan tidak berhasil jika induk minta kawin lagi. Oke, itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan terbanyak keempat, bagaimanakah cara memberantas cacing pada sapi? Oke, ini banyak banget yang tanya. Kita rangkum. Jadi, cacing itu ada banyak macam. Ada cestoda, trematoda, nematoda. Ya, orang usah tak jelas nih. Aku ngeluh, sampean yang ngeluh. Wes, intinya adalah bagaimana cara membasmi cacing? Jenengan harus bisa membedakan mana pengobatan, mana pengendalian, mana pencegahan. Beda. Pengobatan adalah kondisi di mana sapi sedang sakit, sudah ada gejala yang menciri, mencret, diare berdarah, nafsu makan turun, lendir dan keluar cacing. Ini pengobatan. Ada pengendalian. Setelah pengobatan kita lakukan masuk ke fase pengendalian. Pengendalian dilakukan setelah seekor sapi atau seekor sapi di dalam kandang itu sudah pernah terkena cacing. Oke. Lalu setelah pengendalian ada pencegahan. Pencegahan adalah sakit tidak sakit seekor sapi tetap diberi makan, tetap diberi obat cacing. Oke. Siap. Pengobatan dilakukan dengan memberikan obat cacing spektrum luas pada waktu tertentu dan diulang setelah 2 minggu. Oke. Sapimu cacingan, sekarang kamu kasih obat albendazol. Misalkan albendazol ini salah satu obat yang spektrumnya luas.
Nah, obat yang jenengan berikan ini dosisnya harus tepat. Jenengan sudah pakai obat albendazol. Albendazol mereknya katakanlah Albenol. Satu bolus itu untuk 300 kilo. Sapinya jenengan bobotnya 600 kilo. Berarti dia butuh 2 bolus. Jenengan kasihkan. Berarti dari kandungan jenengan sudah memberikan obat cacing spektrum luas. Harusnya semua tercover, ya. Lalu dari dosis jenengan sudah tahu nih, sapi saya beratnya 600. Obat cacingnya 1 bolus untuk 300 kilo. Berarti saya butuh 2 bolus sehingga sudah masuk jebret 600 kilo. Oke. Lalu dalam 2 minggu jenengan kasih lagi 2 bolus lagi. Ini yang namanya pengobatan. Ini yang kedua namanya pengendalian. Ya, pengobatan ngobati stadium yang tercover oleh si obat cacing ini. Pengendalian adalah mengendalikan jika di situ masih ada fase atau stadium-stadium yang belum tercover sama obat yang pertama. Oke, lalu pencegahan loro ora loro, sakit nggak sakit tetap diobati. Caranya apa? Dilakukan pemberian obat cacing spektrum luas dengan dosis yang tepat setiap 3 bulan sekali, kecuali dalam kondisi bunting. Oke, itu dari sisi obat. Obatnya bisa oral sirup, oral bolus, bisa suntik, tergantung dari dokter atau tenaga medis yang ada di sana, ya. Selain itu, jenengan bisa memanfaatkan bebek konmangan di daerah kandang, karena di situ ada cacing hati yang harus dikontrol oleh bebek, mentok, ayam, dan lain-lain. Oke? Kebersihan kandang dibakar boleh, dimusnahkan boleh, sampah atau genangan-genangan air yang ada di sana. Wes, itu cara memberantas cacing pada sapi. Pertanyaan terbanyak kelima, pertanyaan terakhir, Mas Bro, Mbak Bro. Pertanyaan terbanyak terakhir, sapi saya diIB berkali-kali kok tidak jadi? Mohon solusinya. Wes, tak ringkes, sudah dibahas berkali-kali. Thank you.